Mazhab Syafi'i yuhadhi udhunai sampai ke daun telinga. Itu anu ujung-ujung jari. Ujung jari. Oke. Okay. Mazhab yang lain memakai hadis satu lagi. Yuhadhi mankibaihi sejajar dengan bab. Jadi kalau ada nanti nampak kita orang sholat Allahu Akbar, berarti dia pakai hadis yang setentang dengan bahu. Ustadz Somad bagaimana? Saya pakai mazhab Syafi'i. Kenapa Ustadz pakai mazhab Syafi'i? Ya begitu yang diajarkan guru-guru saya dulu. Tapi ada satu pelajaran penting. Kalau kita mengangkat sebahu, maka yang setelinga enggak dapat. Tapi kalau kita angkat setelinga, yang bahu juga dapat. Yang bahu dapat. Dua-dua. Dua-duanya dapat. Maka saya mengangkat setelinga. Yang tidak ada dalam hadis, Allah. Kenapa Bapak angkat tinggi kali? Makin tinggi makin banyak pahalanya. Ibadah ini semau kita, seenak selera kita atau mengikut. Maka kata Nabi, "Shallu, salatlah kamu kama ra'aitumuni usalli." Bagi kamu melihat aku salat. Jadi kalau ada orang mengangkat Allahu Akbar, ada dalam hadis. Tapi saya memakai daun telinga. Allahu Akbar.